kali ini terasa sedikit berbeda dengan hari Jumat sebelumnya. Karena
Soalnya sulit banget ini. Gimana mau ngerjain ya? Malah Adiba bisa langsung ngerjain lagi. Gimana ya? Aku kemarin UHA nilaiku bagus kan karena aku ngerepek. Ya Allah, ngerasa bersalah banget karena udah gak jujur waktu ulangan kemarin. Keesokan harinya. Kamu kemarin gimana? OSN? Pembinaan kemarin kan? Ya. Ya gimana ya? Sebenarnya itu, tapi kamu jangan bilang ya. Ya enggak dulu. Kenapa? Sebenarnya kan kemarin kan baru dikasih soal-soal ini. Dan soal-soal itu kayak, ya Allah kok gini ya soalnya, benar-benar sulit gitu loh. Iya. Terus habis itu, kau kan baru ingat kalau aku diikutin itu gara-gara kan kemarin ulangan kan nilai kan bagus sama Adiba juga. Terus habis itu apa namanya, aku tuh jujur ya, aku waktu itu tuh nilai tuh bagus itu soalnya aku iya aku ngerep kayak jujur kayak oh kalau aku sih itu gimana ya kak, bingung gitu loh kayak namanya rasanya. Jadi aku waktu itu ngerep kayak rumus-rumusnya. Jadi nilai aku bagus waktu itu mungkin karena aku ngerti kayak gitu. Jadi waktu pembinaan kemana ya Allah, benar-benar ada gak bisa nih you know. Jadi gimana ya menurutmu, masa aku jujur aja ke Bu Silvi tentang itu? Ya sih menurutku lebih baik itu kamu jujur aja biar nanti itu ilmunya barokah. Oh iya, ya juga sih soalnya kan nanti kan ke depannya kan gak tahu ya lo baik gimana ya. Nanti malah mencewain sekolahan. Yaudah wes, besok aku bilang ke Bu Silvi aja, jujur aja wes. Iya. Nanti kan siapa tahu ada hikmahnya kalau jujur itu. Iya. Daripada kita bohong terus dusta. Oke, makasih ya. Iya. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Juga udah didaftarkan, seharusnya kamu itu jujur lebih awal, dari awal jujur. Iya Bu, sebenarnya dari pembinaan awal itu kayak waktu Bu Silvi telepon itu kayak waduh gimana ya, padahal kan aku kan nilaiku itu kayak dibantu sama KPAN itu, aku gak jujur waktu itu ulangan. Jadi ya udahlah aku waktu itu gak apa-apa aja wes. Tapi ternyata waktu pembinaan pertama itu kayak ngerjain soalnya itu nggak bisa langkah-langkahnya itu harus digimanain. Jadi kayak aku takutin nanti malah ngejelekin nama sekolahan waktu nanti kayak kalah gitu loh Bu. Kesalahan jadinya. Iya gimana ya Bu, mungkin diganti sama anak lain gitu. Gini ya, datanya itu udah mutlak nggak bisa diubah lagi, jadi gimana Bu? Gini aja, karena udah terlanjur. Iya, gimana?
kamu harus berusaha terus. Berusaha. Jadi aku tetap ikut aja ya, Bu. Ya, ikut aja berusaha ya. Jangan yang lagi. Kamu setiap hari temui saya untuk pembinaan tahu selfie. Ya. Kamu gimana ya? Saya enggak bisa agak enggak bisa memaafkan sih. Iya, itu tadi. Emang tapi, kalau gitu memang terlalu jahat gitu ya. Perbuatannya jelek. Ya maaf ya sebesar-besarnya. Tapi kamu udah jujur walaupun terlambat. Ya udah. Sekarang ya gitu tadi yang saya bilangin, setiap hari pembinaan. Awas kalau kamu yang terbagi. Gitu. Insya Allah saya akan amanah untuk terus berusaha. Gitu. Saya kira kamu ada keperluan kan? Iya, kamu kenapa? Itu kan. Itu Bu tanya. Tugasnya terakhir dikumpulkan kapan? Besok ya? Ya, besok. Kalau enggak bisa boleh tanya? Iya, silakan Bu. Bu Selvi ada terus di sekolahan. Iya, insya Allah. Iya. Iya Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Maaf ya Bu yang sebesar-besarnya. Iya. Tapi kamu ingat ya, yang saya katakan tadi. Iya Bu. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum.